Sudah tidur teman-teman. Saatnya kita menyelamatkan anak-anak bebek ini teman-teman. Ayo, kita buka penjaranya teman-teman. Widih, kita buka penjaranya teman. Wah. Ih, sepertinya anak bebek senang sekali teman-teman. Widih. Anak bebeknya sudah kita keluarkan teman-teman. Wah. Anak bebek ini senang sekali. Hai teman-teman. Kita kali ini ada di sebuah gua teman-teman. Iya, gua penjara bawah tanah teman-teman. Kita kemari punya misi teman-teman, menyelamatkan anak bebek. Anak bebek itu ada di dalam penjara bawah tanah itu teman-teman. Tapi tidak mudah menyelamatkannya teman-teman, karena ada banyak penjaga di sini teman. Lihat, ini adalah katak beracun teman-teman, yang akan mengeluarkan racunnya teman-teman. Dan itu juga banyak kadal dan bulon beracun teman-teman. Tidak hanya itu, ada banyak dinosaurus yang berjaga-jaga di sini teman-teman. Lihat, ini adalah dinosaurusnya juga teman-teman. Dinosaurus yang sangat kejam teman-teman. Widih, serem-serem sekali dinosaurusnya teman-teman. Tidak hanya itu teman-teman, sini juga ada buaya muara. Ini yang akan menjaga pintu dari penjara bawah tanah itu teman-teman. Dan ada juga banyak ular-ular beracun teman-teman. Itu juga laba-laba beracun teman-teman. Dan itu ada anaconda teman-teman. Ular yang sangat besar teman-teman, yang siap melilit kita teman-teman kalau tidak hati-hati. Dan ini adalah penghuni hutan ini teman-teman. Ini adalah naga terbang. Wih, serem sekali naga terbangnya teman-teman. Widih, matanya begitu tajam. Giginya tajam. Dia akan menerkam kita teman-teman. Makanya kita jangan terlalu berisik teman-teman, karena penjara itu ada di bawahnya teman-teman. Lihat, itu ada anak bebek yang harus kita selamatkan teman-teman. Widih, ayo teman-teman, mulai kita selamatkan anak bebek ini dari penjara ini teman-teman. Sudah menangkap laba-laba beracun ini teman-teman. Dan ini ada ularnya teman-teman. Widih, ular-ular ini sangat beracun teman-teman. Kalian jangan tiru di rumah ya teman-teman, karena ini sangat berbahaya. Ini ada laba-labanya teman-teman. Widih, ada banyak ular teman-teman. Kita telah menangkap banyak ular teman-teman. Lihat, ada satu lagi teman-teman. Ular yang harus kita tangkap, karena dia memegang kuncinya teman-teman. Iya. Dan kita harus menyingkirkan katak beracun ini teman-teman, karena dia bisa memakan anak bebek itu. Walaupun kecil, dia bisa berubah jadi besar teman-teman. Wih, serem kan teman-teman. Dan ini adalah buaya muara menunggu pintu dari penjara bawah tanah itu teman-teman. Kita harus menyingkirkannya dulu teman-teman. Ini dia, ini Kentrosaurus teman-teman. Wah, Kentrosaurus ini punya perut besar. Ia mampu melahap 1000 anak bebek teman-teman. Wah, serem kan teman-teman. Ini ada buaya teman-teman. Buayanya harus kita singkirkan teman-teman. Buaya ini bisa melahap 100 anak sapi teman-teman. Widih, serem ya teman-teman ya. Wih, kita harus singkirkan ular-ular ini teman. Wah, harus hati-hati teman-teman, karena ini sangat berbahaya. Lihat, ini masih ada laba-laba beracun ya teman-teman. Widih, sudah teman-teman, sudah mulai terbuka jalan untuk menyelamatkan anak-anak bebek itu teman-teman. Widih. Wah, itu si naga sedang ngamuk teman-teman. Sepertinya dia tahu keberadaan kita teman-teman. Wah, kita harus hati-hati. Ini masih ada satu dinosaurus yang memegang kuncinya teman-teman. Wah, ini harus kita singkirkan juga teman-teman. Wah, kita sudah menyingkirkannya teman-teman. Tunggu sebentar lagi teman-teman ya, nunggu si naga tertidur teman-teman, baru kita selamatkan. Sementara itu kita singkirkan dulu para anak buahnya ini. Ini ada Brontosaurus teman-teman. Lihat, ini sudah tidur teman-teman. Saatnya kita menyelamatkan anak-anak bebek ini teman-teman. Ayo, kita buka penjaranya teman-teman. Widih, kita buka penjaranya teman. Wah. Ih, sepertinya anak bebek senang sekali teman-teman. Widih. Anak bebeknya sudah kita keluarkan teman-teman. Wah. Anak bebek ini senang sekali sepertinya teman-teman. Widih. Anak bebek, kalian jangan khawatir. Kalian sudah bebas anak bebek. Wah, anak bebek sudah bebas. Sepertinya dia senang sekali teman-teman. Widih, anak-anak bebek ini senang sekali. Wah, sementara itu kita biarkan saja binatang-binatang ini di sini teman-teman. Ini ada Spinosaurus. Spinosaurus ini sangat kejam teman-teman. Jangan kita ganggu teman-teman. Ini yang penting kita sudah menyelamatkan anak-anak bebek ini. Wah, anak bebek. Ini namanya si Tom-Tom teman. Ini nama Ciki teman-teman. Wow, ini ada bebek anak bebek penurut teman-teman. Wah, anak bebeknya selamatkan ya teman-teman ya. Kita lepaskan ia ke alam bebas lagi teman-teman. Wah, ini
kita kasih makan teman-teman, kita kasih makan teman-teman, ya kita kasih makan anak bebeknya. Wah dan kita ambil saja telur naganya ini teman. Lihat ada banyak telur naganya teman, tapi aku tidak berani mengambilnya teman-teman. Biarkan saja naga ini di sini teman-teman, karena ini sangat berbahaya. Kalau kita tangkap, jangan-jangan kita yang dimakan. Kalau begitu kita tinggalkan saja tempat ini teman-teman ya. Kita tinggalkan tempat ini karena hutan ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi jangan-jangan kita bisa dimakan naga terbang ini teman. Wah, serem sekali teman. Jadi dia bisa terbang. Cakarnya begitu tajam teman-teman. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di episode yang akan datang di Petualangan Chika dan Chico. Sampai jumpa.